ada dua, kita tak bisa bagi happy semua orang kan. Jadi ya ada orang yang suka ngeliat kita jatuh, ada yang ngeliat orang yang suka kita benar-benar gitu kan. Jadi kalau ya aku pakai aplikasi sesuai dengan kepintaran aplikasi, ada blog, ada comment, ada restrict, ada karena kak main social media for me it's like our house ya kan. Kalau people coming to our house, kita yang punya rumah kan kak, we can do anything what we want right. Kalau kita and get into our house kan ya kita harus we have to close the door or we can call security or whatever it is gitu, karena ya kan aku bukan milik negara kak, I still have my own life right. Privacy. Aku nggak bisa cerita tentang kehidupan aku, dan aku juga nggak suka kayak kalau sekarang kan kalau di YouTube there's a vlog ya kak, jadi like vlog 24 hour coming inside to the house and they can see everything in our house. I'm not kind of type celebrity sih kak, jadi jadi aku pakai vlog apa segala macam lebih ke tempat kerja. Jadi mostly people don't know when I'm stay gitu kan, nggak tahu aku tinggal di mana gitu, karena aku juga bukan tipe yang suka gitu. Tapi mostly 80-90% all my fans is really nice. Dia support. Tapi terkadang kan kak, kalau kita sometimes bad comment itu juga also good for us. Ya kan? Yes. Oh benar kak. Jadi makanya kalau kita mau posting sesuatu harus benar-benar dicek sampai sempurna banget. Editnya dicek, bajunya dicek, apa segala macam gitu kan. Ya kita jadi terbiasa untuk lebih aware dengan apa yang kita posting. And of course social media itu kan best picture yang kita punya yang kita post. Ngapain kita post yang kita nggak best kan? Gitu. Ya. Aku suka sangat jawaban kamu, Ivan. Benar. Sangat benar. Karena kita manusia kak, kita paham kan, kita ada kalanya kita lelah, ada kalanya kita happy, kita nggak bisa always like pretending everything have to be pretending, no gitu kan kita bukan malaikat, kita bukan, you know, we are human gitu kan. Jadi pastilah ada capeknya, ada lelahnya, ada sakit hatinya, ada tersinggungnya gitu kan. Kalau buat aku sih daripada kita bikin hati kita kesel kan, mendingan kita nggak usah lihat. Biasanya kamu curahkan emosi kamu, sedih ke marah kamu di social media nggak? Gus ya. Enggak. Aku kalau emosi aku panggil orang-orang aku marah-marahin aja. Jadi ya media for me it's a place forward. Kita bisa post kerja kita bisa inspiring others ya kan. Jadi aku juga bukan yang maksudnya ya I'm a normal person kak. Aku bukan yang orang yang religius juga enggak gitu, karena buat aku hal-hal personal itu memang jadi ya our personal life ya gitu. Jadi aku kasih lihat yang seru-seru aja. Gitu. Aku suka sekali yang malam ni kita ada Indonesia, kita ada Malaysia, ada ininya statementnya, Malaysia love you Gunawan, Ivan Gunawan. So much. Kak, nanti kalau ada Fashion Week, please invite me kak. If you have, I know you have a lot of link there, right? Maksudnya, aku nggak tahu yang mana yang aku harus ikut, ya kan? Gitu. Jadi. In Malaysia, normally we have December KL Fashion Week. Yeah, and then we also have Women's Award December nanti. InsyaAllah, if you have a time, if you need our advice in Malaysia, which one you want to involve your fashion whatsoever, just let me know, darling. Yeah. My pleasure. Thank you. Kakak, jom October, please, I'll invite you. 25th. Wow. I would love to. Bali. Bali start on 4th of October, but the final night is the 25th of October. So I'll chat to you, yeah? So you can bring a media from Malaysia, right? InsyaAllah. The news kak, I'll chat you later. InsyaAllah. Ya, Suzy, soalan lagi tanya sama ini Gunawan. Kita nak mudah untuk dapatkan Ivan Gunawan. Ya. Sure. Ivan, bagaimana you boleh masuk ke bidang, you from designer, then you masuk ke bidang seni. Ya, news sebagai host, sebagai juri. Yeah. Bagaimana you boleh masuk ke dalam bidang itu? Sebab Ivan, tak ramai designer yang boleh berbicara, yang boleh bercakap dekat orang. Betul. Presenter, ha. Ya, mungkin aku designer yang bisa bicara kali ya. Because I love to talk. Like, if you ask me one, I can answer 10. Ya kan? Kalau you need to send the question like a week before, then dia kasih answer kan. Tapi aku orangnya spontaneous, Kak. I'm very spontan. Like, dalam hidup aku nggak ada yang aku tutup-tutup, nggak ada yang aku cover-cover. Jadi, kalau kayak aku di-judge, lagi nge-judge, jadi kan I'm always talk about fashion, I talk about life, I talk about, ya,
lebih pengalaman sih Kak, ya kan? Karena pengalaman jam terbang itu kan yang bisa membuat kita itu didengar orang Kak. Dan lagi pula, kalau kita kasih advice, so we not just bilang, oh you are bad, tapi you are bad, you're not good, so you have to use like this one, like that one, gitu. Jadi kayak, yeah, my fans love me because of that, gitu. Jadi I'm so happy waktu itu Indosiar pertama kali minta aku jadi juri. Mungkin kalau dulu aku nggak pernah jadi juri di Indosiar, mungkin sampai hari ini station nggak cari aku, gitu. Jadi now I'm preparing for Indonesia Got Talent. Wow. With Rosa. No, that's good. Congratulations. We're starting shooting on next week. Oh, next week. Yeah, next week. Start shooting lah. Yeah. Sudah siap all the costume, baju-bajunya. Baju banyak Kak. Jadi aku nggak pernah baju twice on TV. Jadi satu kali. Gitu. Jadi kalau di TV satu kali, sisanya tinggal pakai di hari-hari gitu. Siapa idola kamu, Ivan? Who is your idol dalam hidup kamu? Tak ada. Tak ada? Siapa yang bisa kasih aku uang banyak itu idola saya. Bravo. Tidak disangka-sangka jawabannya. Aku nggak ada idola sih. Jadi ya jalanin aja. I don't have a role model, jadi everything what I make, it's berasal dari satu pemikiran yang aku rasa itu bisa dipakai oleh orang banyak, itu aja Kak. Iba, you bukan berasal dari family yang kaya? Tak, saya bikin buat family saya kaya. Jadi papa saya itu diplomat, jadi dia kerja benar-benar jadi pegawai negeri, tidak ada bisnis, tidak ada usaha gitu kan. Jadi ya, when dia retired dari pekerjaannya juga, dia bisa okay, retired, no need to go to jail, no need to, you know. Jadi dia kerja benar-benar kerja buat keluarga dan that's it, gitu. Jadi, kalau ada orang yang bangga karena kaya karena turunannya, buat aku sih itu bukan satu bangga ya. Tapi bagaimana kita bisa buat orang tua kita derajatnya naik, kita bisa menghidupi mereka, itu baru satu kebanggaan. Gitu. Jadi agaknya bila kamu mahu berkolaborasi dalam fashion di Malaysia, mungkin ada selebriti Malaysia yang dalam your list? Oh, aku pernah kolaborasi sama Jovian Mandagi. Oh, yeah. Datuk Jovian. Jovian Mandagi dulu pernah kerja sama saya. Oh. Asisten saya di Jakarta. Oh, okay. He worked with me like I think a year, I think so. Yeah. Oh, to get all the experience. Yeah. Dan kita pernah kolaborasi juga bikin Raya Collection. Ya. Kalau selebritinya di Malaysia, siapa yang kamu kenal? Datuk Siti? Saya kenal Datuk Siti, tapi saya nggak tahu Datuk Siti kenal saya atau tidak. Mungkin kita pun invite Datuk Siti. Datuk Siti sekarang di Dubai. Oh, gitu. Ya. Holiday. Ya, aku kolaborasi sama siapa saja, I love tuh, Kak. Jadi aku nggak pernah kayak, oh, aku mau kolaborasi sama siapa gitu. Nggak pernah gitu. Siapa yang paling top? Paling topnya di Malaysia mestinya Dato' Sri Siti Nurhaliza, Nilofa. Siapa yang baru-baru? Baru-barunya seperti siapa ya, Suzy? Aina Abdul? Yes. She's the best singer here now lah, for now. Aina Abdul, okay, I found her. She loves to wear something like very very couture, very. Dia yang suka edgy gitu ya pakaiannya. Yeah. Like, yang suka kayak. But she wearing hijab. Okay. Tapi dia suka itu extra baganza style. Yeah. Okay. Dan vokalnya sangat 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 paju, sangat hebat di Malaysia, di Malaysia. Tapi aku tahu di Indonesia kamu mempunyai banyak bakat-bakat yang definitely fantastic lah. Yeah. Jadi sekarang beauty queen aku Andina juga she's very talented in singing. No. Ya kemarin dia juga dia nyanyi di konsernya Rosa di Surabaya. Oh, the one wearing the green dress. Yeah, that's true. She's so beautiful. Ivan, kamu pernah datang ke Malaysia enggak? Pernah dong. Which part of Malaysia do you? Aku KL. Aku KL. Okay. Rosa concert I datang, Sudayanti concert I datang, tapi kerja untuk TV Malaysia aku belum pernah. Oh, okay. So kalau kamu datang ke Malaysia, what's your mungkin ada favorite food yang kamu suka? Ada? You try nasi lemak before? Of course, I tahu nasi lemak.
aku makan semua makan. Aku suka pernah makan itu kari apa itu roti canai kari yang makannya malam-malam. Kari ayam, kari ikan. Ya, kari ayam, kari ikan. I love it. Roti canai ya. Ivan makan roti canai, okay? Duka sangat. Duka sangat. Tapi in your lifestyle sebenarnya cucu macam jaga apa?